tapi setidak-tidaknya Indonesia itu ingin kita mencari momen supaya kita dengan perusahaan-perusahaan itu kita lebih dekat. Karena kalau kita lebih dekat, kita bisa bersinergi, tentunya manfaatnya nanti akan jauh. Sekarang yang kita gelar adalah mereka mengikuti satu turnamen golf antar perusahaan. Tetapi maknanya bahwa KONI ingin merangkul mereka semua, mengajak mereka bersinergi, ayo kita bersama membangun, meningkatkan kualitas pembinaan olahraga prestasi. Pembinaan olahraga prestasi tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah, tidak bisa diserahkan pada Komite Olahraga Nasional Indonesia, tidak bisa diserahkan pada Komite Olimpiade Indonesia sendiri, tidak bisa juga dengan pimpinan cabang olahraga sendiri. Kita harus bersatu. Tidak bisa kita lupakan bahwa masalah utama dalam pembinaan olahraga itu adalah masalah ketersediaan anggaran. Oleh karenanya, dengan mereka lebih mengenal pembinaan olahraga prestasi yang dilakukan oleh KONI, sambil mereka berolahraga, sambil mereka juga melakukan kompetisi antar perusahaan, yang insya Allah ke depan, sekarang ini mungkin 20 perusahaan, ke depan mungkin 40, 60, dan selanjutnya. Kita bisa bikin nanti pekan olahraga nasional antar perusahaan, mengapa tidak gitu ya. Tapi dengan mereka lebih cinta olahraga, insya Allah mereka juga akan selalu terpanggil untuk membina, memberikan dukungan dalam pembinaan olahraga.